吓一跳。什么了？你现在比较胖一点，比较漂亮哦。没有哎、欸哦，比较胖一点哦。有吗？aku itu tanpa sambel sama kayak kerja tanpa gajian, nggak matuk blas. Jangan lupa nyendok sambelnya. Lambi saya medangan. Lagi dengan Dian di Taiwan. Simbahku lagi tidur, saya kelaparan. Jadi saya mau masak hari ini. Tapi aku masaknya mau masak yang menu besok, alias masakan kampung saya dulu, tapi pakai sayuran Taiwan. Karena sayuran yang kayak di Indonesia, di sini kan nyarinya susah ya. Kalaupun ada, harganya muehong banget. Nah, yang mau tak masak itu sayuran ini, terus sama tempe. Nah, sayuran ini tuh sebenarnya identik sama B2. Jadi biasanya ini di Taiwan atau mungkin orang-orang Chinese dimanapun berada, mungkin loh ya, kalau saya ya, kalau salah ya mohon dikoreksi. Biasanya sayuran ini tuh biasanya dibikin asinan kayak gitu, sayur asinan terus dimasak sama daging B2, biasanya seperti itu. Tapi kadang juga dimasak, ditumis sama ebi juga ada, tapi yang paling sering itu dimasak sama daging B2. Nah, ini mau tak masak sayur bobor. Kayak sayur bobor itu bahasa Indonesianya apa ya, saya kurang tahu. Mungkin pokoknya sayur yang bumbunya kencur itu loh, kencur itu. Terus ini tempenya mau tak goreng. Tapi ini sayurnya nggak tak pakai semua ya teman-teman, harus diiris sampai bonggolnya. Ya saya masak secukupnya saja, tidak boleh popo, katanya kalau kebanyakan itu tidak baik. Jadi secukupnya saja. Wong yang makan juga saya sendiri, simbahnya jelas tidak doyan karena ini kan mambu rempah-rempah Indonesia. Segini aja cukup kali ya, kurang tambah satu lagi. Nah, sudah cukup. Cukup segini aja. Ini karena pertama kalinya aku makan sayur ini tapi tak masak sayur bobor. Biasanya cuma tak rebus aja terus tak cocol sambal terasi gitu. Nggak tahu ini nanti enak apa enggak dimasak sayur bobor. Kalau enak ya teman-teman yang ada di Taiwan boleh ngikutin. Kalau nggak enak ya wis tak aku dewe sing ngerasa nih kayak gitu loh. Jangan lupa dicuci dulu biar bersih dari dosa-dosa ya. Ini kotorannya nyelempet di dalam-dalam gini, ada hitam-hitam, ini harus dibersihkan. Nah, ini sudah tak cuci bersih. Biasanya kan selalu ada yang berkomentar, "Mbak kok nggak dicuci?" Jadi nyucinya tak tunjukin. Ini tak iris-iris kayak gini biar nanti nggak seloloten kalau makan ya teman-teman. Ngirisnya sesuai selera lah, tapi kalau aku tak iris kayak gini. Ngkolek pahit yumpuh rasanya. Ini buat ngerebus sayurannya biar dia tidak terlalu pahit. Ya Allah, ngomongku belepotan. Sambil nunggu airnya mendidih, saya bikin bumbu buat tempe ya. Ini bumbunya cuman bawang putih, garam sama micin. Ini garamnya banyak-banyak, soalnya kalau nggak asin nanti nggak enak. Ini sengaja saya cuman pakai bawang aja sama garam karena saya nggak suka kalau dipakein tumbar. Biasanya gampang gosong, teman-teman. Oke, sekarang saya mau potong tempenya. Ini kena ditoknya pra ya. Bisa ternyata. Ini nggak tak pakai semua karena ya nanti udah habis. Simbah nggak tedas, majikan tidak mau. Cukup pakai segini saja. Sisanya disimpan buat masak berikutnya. Tak potong tebel-tebel ya, ndak popo gen marem. Jangan lupa digariti biar bumbunya meresap. Ini ajaran dari simbah saya ya teman-teman. Sekarang tempenya biarkan berendam, jadi biar kungkum dulu.
因为我该发油盐气吧，没关系，这么早就在煮了。不是，我煮的，我自己的菜。哦，你现在在煮你的菜。对。这个你也可以吃，这个鱼，就那个。好啊好。哎，啊，这个是我的助教给阿公吃的。好，谢谢。这个南瓜也很好吃。啊，谢谢。现在比较胖一点，比较漂亮哦。没有哎。比较胖一点哦。有吗？有，越来越漂亮。啊，谢谢。但是不要再胖喽。好，我知道。太宽阔了，跟。啊，你看看。好，谢谢您，谢谢。好，OK，谢谢。啊，不会。 Kaget aku. Jadi beliau itu temannya Simbah. Saya kurang tahu teman bagaimana, tapi beliau itu setiap kali berkunjung ke sini buat nengok Simbah itu selalu bawa apa-apa macam-macam kayak gitu. Ya kadang olahan, kadang buah-buahan, kadang sayuran, nggak mesti pokoknya ya apa-apa digowo gitu loh. Terus tadi bilang katanya saya gemukan. Iya ya, emang saya gemukan ya. Perasaan saya tetap seksi dan sempok. Sepertinya ini sudah cukup. Kalau jangan terlalu lunak ya, kalau terlalu lunak nanti tidak enak. Ini bumbunya ada kencur sama 3 siung bawang putih sama garam. Aku kalau masak jangan bobor, sayur bobor itu cuman aja ya bumbunya, jadi nggak tak tambahin yang lain. Kalau teman-teman ada yang mau ditambahin ketumbar juga boleh, tergantung selera sih. Tempenya cuantik sekali, nggak gosong. Ini kalau tak kasih tumbar sudah pasti gosong, karena saya nggak bisa goreng-goreng pakai tumbar itu, mesti gosong. Nggak mateng. Mari kita antas. Ini tak rebus dulu ya bumbunya, terus ditunggu sampai mendidih. Tumben aku ngomong mendidih. Biasanya saya selalu ngomong umum. Wah, kemajuan bahasa Indonesia aku hebat, hebat. Mumpluk. Bismillah. Lah, kok umuk legedukan kaya ngene tidak diketahui. Terakhir santannya ya teman-teman, aku santannya pakai santan instan karena kalau harus marut sendiri kelapanya impor dari kampung, mahal ongkirnya. Sudah gini aja sudah mateng, sekarang diincipi. Sanu kasinan lagi. Malah nggak kerasa uyai. Aku nyambel, mau nyambel teri ya teman-teman. Sekarang bikin sambelnya, ini garamnya dikit aja, nanti asinan lagi kayak kemarin. Aku itu tanpa sambel sama kayak kerja tanpa gajian. Ndak matuk blas. Mantep kan? Alhamdulillah, akhirnya mateng juga teman-teman. Ada sayur bobor sawi pahit, terus ada sambal teri dan ada tempe goreng. Tidak lupa nasi, karena kalau nggak makan nasi bukan orang Indonesia. Ralat,
Soalnya orang Indonesia Timur makannya sagu. Maaf, maaf, ampuni hamba yang pikun ini teman-teman. Maaf, maaf ya, gak ada maksud apa-apa. Bukan rasis atau diskriminatif. Gak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lali. Saya gak punya irus, jadi nyiduknya pakai sendok makan saja. Gak apa-apa, wes. Sayurnya masih panas, kita suntak saja. Jangan lupa nyendok sambelnya. Terus tempenya. Jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Seger. Enak. Sekarang mau ngincipin sayurnya ini. Sendoknya cuilik. Enak, suaker teman-teman. Asli sumpah. Enggak bohong aku. Seger, saya tak tadi ane pisan kas. Sampai deler. Asli seger. Seger banget. Kalau dibandingkan sama bobor daun singkong ya 11-12 lah. Kalau dinilai ya 8/10. Maksud saya 8/10. Sayurnya ambil lagi. Karena ini yang makan saya tak kobok nih, enggak apa-apa ya. Kan ini mah baru tinggi mam terus sendok itu dikobok nih sayure. Gak apa-apa, soalnya yang makan saya sendiri. Kalau untuk makan yang lain, dilarang ya. Sambelnya jangan lupa. Sambelnya jangan lupa. Jangan lupa. Makan sayur bobor, sambal teri, sama goreng tempe pas musim dingin hujan-hujan. Cocok, mantap. Aku kalau makan sendoknya kalau enggak gede-gede gini enggak puas.
kalau mek sak dumit, jak dumit gitu iki kayak kesuwen gitu loh. Tapi ya tahu tempat, misal di hajatan atau di rumah makan gitu ya nggak gitu makannya. Pedas sambelnya. Lambe saya medangan. Ya Allah enaknya. Saya nggak bisa tambah nasi ya karena beras saya habis dan belum dibeliin sama Pak Bos. Kalau sampai besok belum dibeliin ya terpaksa beli sendiri. Enak banget. Sambelnya pedes banget. Bersih. Alhamdulillah ya Allah. Hari ini saya makan kenyang. Alhamdulillah, badan saya sehat, jadi makan apapun enak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah menemani saya masak dan makan hari ini. Alhamdulillah, badan saya sehat, jadi makan apapun enak. Pokoknya kuncinya itu sehat dan selalu bersyukur. Alhamdulillah. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan-bosan nonton saya ya. Walaupun saya endel, rada alay dan rada orang genah, enggak apa-apa, harap maklum aja. Oke, bye-bye. Semoga teman-teman dimanapun berada sehat selalu. Wes, cukup sampai di sini. Urung tak amini. Amin. Semoga teman-teman dimanapun berada sehat selalu. Amin. Semoga selalu diberikan rezeki yang halal melimpah serta barokah. Amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.